Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang saya war-warkan dari awal tadi, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa di Wanita hari ini. Kalau dua hari yang lalu, kita meraihkan kemeriahan bersama dengan anak-anak yatim dan juga ibu tunggal meraihkan sambutan Aidilfitri di Rumah Terbuka Wanita hari ini. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda, nak bawakan kepada anda. Mungkin ada juga dalam kalangan kita ini yang tak berkesempatan untuk meraihkan kegembiraan Aidilfitri bersama dengan keluarga tercinta. Dan hari ini kami bawakan kepada anda kisah yang mana beraya bersama dengan adik-adik Juvana kita yang hari ini bersama dengan kita di studio dari sekolah Henry Geni, iaitu adik Syukri dan juga adik Suzana. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini dia. Mungkin ramai yang rindukan kemunculan Amin Spring. Ya, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Fizah kerana bertanya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Mak Azai Batin. Yang mana Amin akan berkongsi pengalaman Amin sendiri. Sebelum ini yang telah pun dibebaskan bertahun 2016 selama 6 tahun menghuni di penjara Keluang. Tapi sebelum tu kami juga nak kongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita hari ini yang mana ada juga dalam kalangan penghuni-penghuni ataupun pelatih di Sekolah Henry Geni ini yang diberikan pelepasan istimewa bersempena dengan sambutan Aidilfitri ini untuk dapat berhari raya bersama dengan keluarga. Apa kata anda saksikan? Syawal kali ini memberi kegembiraan buat penghuni Sekolah Henry Geni dan keluarga mereka apabila 9 penghuni diberikan pelepasan berlesen bagi tujuan melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi. Manakala 4 penghuni lagi diberikan keistimewaan untuk cuti sementara sempena Aidilfitri lalu. Harapan kita mereka dapat manfaatkan ini bagi tujuan menambahkan lagi baik pemulihan diri mereka. Dapat beraya sama keluarga. Setelah lama dah tak bersama keluarga, gembira. Perasaan tu tak boleh digambarkan. Alhamdulillah, cukup sangat-sangat dia boleh bayar bersama-sama dengan keluarga. Saya tak sangka. Yang paling penting, saya dapat balik bersama ibu saya. Saya dapat pulihkan kembali hubungan yang dah lama terputus tu. Dulu bila teringat kan, bila kita datang melawat dia tu, kita makan tu, makan ni, tak apalah. Kita sabarlah tunggu sampai dia bebas. Jadi balik-balik ni tanya dia, apa nak makan? InsyaAllah ibu masakkan. Bagi penghuni dan keluarga, Syawal ini pastinya memberi satu kenangan indah buat mereka. Ini sinar baharu untuk kami kongsikan kepada anda semua yang mana kalau kita pernah melakukan kesilapan, insyaAllah masih ada lagi peluang untuk kita memperbetulkan keadaan tersebut. Dan hari ini kita nak berkongsi pengalaman daripada adik Syukri dan juga adik Suzana ini, bagaimana mereka ini yang telah pun beberapa tahun menjadi penghuni di Sekolah Henry Geni untuk berkongsi pengalaman hari raya mereka. Mungkin Syukri dan juga Suzana boleh kongsikan kepada penonton anda berapa lama agaknya menjadi penghuni di Sekolah Henry Geni Melaka ini. Syukri. Saya nak masuk 3 tahun dulu. Suzana? Saya dijatuhkan hukuman selama 3 tahun atas kesalahan 15.1A atas dada bahaya. Okey. Kalau tak keberatan, Syukri pun mungkin boleh kongsikan 3 tahun menghuni itu atas kesalahan apa sebenarnya? Saya kesalahan 376, merogol dan dijatuhkan hukum selama 3 tahun. Okey. Mungkin sebelum kita nak tanyakan soalan kepada Amin sendiri. Ayah dia kita nak tanyakan pengalaman kepada adik Syukri dan juga Suzana. Kalau kita lihat tadi, ada rakan-rakan yang telah pun diberikan pengecualian khas yang dah bertahun-tahun tak berkesempatan berhari raya bersama dengan keluarga. Tapi anda sendiri mungkin nak kongsikan pengalaman 3 tahun di dalam sekolah itu, bagaimana agaknya keadaan malam sebelum berhari raya dan juga keadaan di hari raya pertama. Mungkin Suzana boleh mulakan dulu. Pada malam raya, kami akan berkhutbah sama. Dan pada pagi hari raya pertama, kami akan solat sunat hari raya dan akan mendengar khutbah di pagi raya. Kemudian kami dijamukan dengan menu hari raya seperti nasi impit dan rendang. Alhamdulillah. Oh, sedap tu. Paling sedap. Tapi mungkin Syukri boleh kongsikanlah juga. Ada banyak perbezaannya. Kalau kita berhari raya bersama dengan keluarga, malam raya itu dapat tolong mak dengan ayah dekat dapur. Bakar sate. Cari lemang, isi ketupat. Pagi-pagi raya dapat salam tangan ibu dan ayah. Sama-sama berpimpin tangan mungkin pergi ke masjid. Tapi dah 3 tahun ini bersama dengan pelatih dan juga guru-guru.
pada tahun pertama tu agak sakit lah, rasa pedih, kecewa. Tapi lama kelamaan tu kena tahan lah. Sebab bila raya pertama tu dengan mak buat kuih, salam-salaman. Tapi bila dia ni kena tahan lah, sakit je. Sebab Tuhan masih berikan peluang kepada saya untuk berubah. Saya perlu reda. Tuhan masih memberi peluang kepada Syukri untuk berubah dan Syukri reda. Saya terkesan dengan ayat ini sebenarnya. Amin. Mungkin Amin boleh kongsikan. Amin sendiri ada pengalaman selama 6 tahun di dalam penjara Keluang. Saya kira itu bukan satu tempoh ataupun durasi yang sangat mudah. Hakikatnya itu banyak pengalaman yang dikumpul di sana. Saya beraya dalam penjara 5 kali. 5 kali beraya dalam penjara. Dan dalam penjara ni kalau Fiza nak tahu, gangster pun menangis kalau malam raya. Jangan cakaplah dia sekuat mana hati dia, sejahat mana dia manusia pun. Kalau malam raya mesti dia menangis, dan dia menangis lebih dulu daripada kita menangis. Kita tak menangis lagi, dia dah menangis. Sebab kita teringat selalunya pada keluarga lah. Keluarga, macam mana keluarga di luar sambut raya tanpa kita, dan kita sambut raya tanpa dia orang di dalam. Lepas tu dengan kekurangan kita lagi, beraya tak ada baju raya, kan, duduk terkurung di tempat yang panas dan daif. Lepas tu makan pula terhad, kan, aktiviti semua terbatas. Lepas tu keluarga di luar pula kita tak ada di samping dia orang. Orang lain ada ayah, tiba-tiba anak kita tak ada ayah. Lepas tu anak, bagi seorang ibu pula anak dia berada di penjara, macam mana perasaan dia, kan? Nak sambut hari raya pun dah jadi tak seronok lah. Amin cakap biasa, saya pula yang jadi sebab. Okey, mungkin Syukri boleh kongsikan tadi kalau hari raya pertama hari tu di sekolah sendiri disediakan nasi impit dan juga rendang. Tapi kalau Syukri, kebiasaan setiap kali menyambut Aidilfitri, apa agaknya makanan kegemaran Syukri yang rindu sangatlah mak masak? Pagi-pagi raya selalu bila saya bangun je, saya dah boleh bau ayam masak merah mak saya. Allahu Akbar. Tengok mata dia dah berair. Makan dah berair mata dia tu. Tapi bila dia gini tu, kena tunggu lagi lah. Kalau macam Suzana pula, apa yang dirindukan kalau setiap kali menjelang hari raya bersama dengan keluarga? Ayah masak rendang. Pandai masak ke? Mak masak ke? Selalu tolong mak masak ke macam mana? Tak. Oh, tak menolong ni? Tolong makan. Tolong juga tu. Okey, mungkin Amin juga boleh kongsikan. Ada banyak pengajaran yang dapat kita perolehi. Apatah lagi kalau kita lihat dari segi pegawai-pegawai di penjara ataupun di sekolah itu sendiri, memang seakan-akan ahli keluarga yang sebenarnya ada banyak aktiviti yang dijalankan. Dan mereka inilah yang sebenarnya mengganti ahli keluarga kita yang mungkin di luar itu. Allahu Akbar. Dia konsep penjara ataupun sekolah yang gini ini sebenarnya konsep dia lebih kepada pemulihan. Sebab kita seorang yang agak tak berdisiplin. Ya, jadi apabila masuk ke situ, dia orang bentuk kita supaya menjadi manusia baliklah. Kalau mungkin sebelum ni kita dah melakaui batas-batas sebagai manusia biasa, kan. Dah jadi tak balik rumah, tak hormati orang tua, tak hormati ibu bapa, tak semayang, tak mengaji. Lepas tu kadang-kadang kita masa di luar sebelum masuk handi gini ataupun masuk penjara, kita tak menghargai hari raya ni. Kita lebih suka berkumpul dengan keluarga di dalam semak, kan. Tapi apabila kita masuk handi gini ataupun masuk penjara, kita baru boleh rasa dia punya harganya sebuah keluarga tu. Jadi daripada situ apabila kita keluar besok, jadikan satu pengajaran lah, semoga kita tak masuk balik ke situ. Dan keluarga-keluarga di Handi Gini pun banyak menyokong lah. Dia orang kalau pagi-pagi itu dia datanglah, "Ming, sabar Ming, insyaAllah tak lama lagi boleh lah tu balik. Kalau kau nak balik cepat, kau kena berkeluar kau baik." Jadi itu yang dapat daripada bebas bersyarat tadi. Jadi daripada ada program-program macam itu, memujakkan kita rasa nak berubah, kita rasa nak sesuatu yang baik. Macam Syukri dengan Suzana sendiri, bagaimana sebenarnya macam cikgu-cikgu dekat sekolah, pegawai-pegawai sebenarnya memberi sokongan yang menggantikan ibu dan ayah anda di sana, Suzana? Mereka selalu bagi sokongan lah untuk kami berubah. Dan bagi sokongan untuk berubah. Kalau macam Syukri sendiri, kadang-kadang kita rindu mak ayah kita, kan, tapi kita ada pegawai-pegawai penjara walaupun ada batasan di sana, tapi kadang-kadang kita dapat lihat sokongan-sokongan yang diberikan oleh mereka itu secara tak langsung, serba sedikit mungkin dapatlah juga menghilangkan kerinduan di Aidilfitri terhadap keluarga. Ada perjumpaan lah. Ada program lah. Tahun ini pada hari ketiga. Hari ketiga ada program yang tertentu lah, aktiviti dibagi.
jalinan kasih. Di mana kita berjumpa, boleh jumpa depan-depan, makan bersama keluarga. Ada tangkap gambar. Okay. Tangkap gambar tu penting. Tapi waktu yang diberikan adalah terhad. Tak samalah kalau kita kat luar, mungkin satu hari boleh pergi beraya ke 5 rumah, 10 rumah, ya, kan? Betul. Rumah kawan-kawan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita juga nak membawa anda semua penonton untuk berkongsi kemeriahan dan juga kegembiraan sambutan Hari Raya. Salah seorang pelatih di Sekolah Henry Geni ini yang tadi telah pun diberikan pelepasan khas dapat berhari raya bersama dengan keluarga. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La... Azwan, penghuni di Sekolah Henry Geni Teluk Mas Melaka, berkongsi kegembiraan kerana Syawal tahun ini istimewa buatnya. Dia menerima hukuman tempoh selama 3 tahun dan kini melanjutkan pengajian setelah kecemerlangannya mendapat 8A dalam SPM lalu. Alhamdulillah, sangat bersyukur setelah lama saya kat dalam tu. Saya amat merindui saat-saat gembira raya bersama ahli keluarga. Sebelum ni rasanya tanpa anak di sisi, rasa hari raya kami tak berseri dah hamba lah. Rasa nak masak pun, untuk masakan pada pagi raya pun macam tak seronoklah. Buat persiapan yang secara kami hari raya dengan secara sederhana sajalah. Dan inilah rasanya setelah 3 tahun kami menyambutnya dengan cara yang lebih meriah dan lebih bermakna. Azwan kini melanjutkan pengajian dalam kursus perbankan Islam dan kewangan. Dia masih teringat saat indah dapat pulang beraya bersama keluarga. Rasakan kegembiraan saya, rendang tok yang saya dah idam dah 3 tahun dan saya tak dapat makan, masakan ibu yang sedap tu. Selalunya memang dia suka makan ketupat panas dan rendang tok lah. Yang jadi itulah prioriti untuk tahun ni dan memang puas hati dapat makan sama anak pada tahun ni. Dapat juga lah makan, sempat lagi rasa masakan ibu. Satu hari sangat-sangat bersyukur pada Allah Taala sebab dah lebih 3 tahun nanti kan nak berhari-hari bersama dan alhamdulillah tahun ni dapat berhari bersama dan sangat-sangat bersyukurlah dan sangat gembira. Harap ibu saya dapat maafkan saya. Sanak saudara saya boleh maafkan saya atas kesilapan-kesilapan yang pernah saya lakukan. InsyaAllah saya akan ubah hidup saya ke arah yang lebih baik. Doakan saya. Semoga anugerah Syawal Azwan dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Anugerah terindah Syawal Azwan dan juga keluarganya. Baiklah, mungkin Syukri dan juga Suzana sendiri ada kenangan-kenangan tertentu yang mungkin nak dikongsikan bersama dengan penonton. Kenangan yang tak dapat dilupakan bersama dengan keluarga di luar sebelum ini. Mungkin Suzana boleh mulakan dulu. Kenangan yang paling saya tak lupakan adalah berkumpul di pagi raya dengan keluarga, bermaafan, cium tangan mak, cium tangan ayah dan melawat rumah saudara. Dan menziarah kubur. InsyaAllah. Allah, kubur itu yang tak boleh. Kita doakan semoga dalam tempoh 8 bulan Suzana akan dibebaskan ni, tahun depan dapat berhari raya bersama dengan keluarga. Kalau Syukri sendiri, apa sebenarnya kenangan ataupun perkara yang dirindui setiap kali menjelang Aidilfitri? Kalau di luar, saya paling rindu malam raya. Bila adik-beradik balik, sama-sama merayakan sama-sama. Dapat minta maaf sebelum hari raya pertama. Dan sama-sama kita dari kubur, pergi rumah saudara, boleh bermesra-mesra sama-sama. Kalau di sekolah sendiri ketika ini selama 3 tahun ini, apa kenangan-kenangan yang mungkin Syukri rasa memang ini kenangan yang tak dapat dilupakan? Sama-sama kita dah lama. Bila pagi raya takbir, sama-sama rasa pedihan, kesakitan tanpa keluarga. Dan sokongan antara sama-sama. Sokongan antara pelatih-pelatih dan juga penghuni di sana, di samping juga dengan cikgu-cikgu dan juga pegawai. Mungkin Amin juga boleh kongsikan 6 tahun di penjara Keluang, 5 tahun berada di dalam penjara. Allah. Dan tahun ke-6 alhamdulillah dapat kembali bersatu bersama dengan isteri, anak dan juga ahli keluarga. Mungkin nak kongsikan pengalaman dan perbezaan tersebut. Dia tahun ke-6 tu saya keluar
di dalam bulan puasa. Ya. Bulan puasa saya keluar, maknanya saya keluar tu dengan kebebasan betul-betul saya berhari raya. Saya dapat beraya bersama keluarga dan rasa itu satu nikmat yang tak dapat digambarkanlah dengan perkataan, dengan rasa. Saya bersyukur sangat kerana saya masih lagi bernyawa keluar daripada penjara tu. Alhamdulillah, Fiza. Dan di dalam penjara tu, apabila kita duduk di dalam keadaan terkurung macam tu, tak ada kenangan manis lah boleh dikatakan. Sepanjang saya berada dalam penjara 6 tahun, berhari raya 5 kali, tak pernah ada kenangan manis walaupun sehari. Di mana fikiran kita selalu teringatkan benda-benda yang berada di luar, dengan kebebasan semua, dan sedikit sebanyak pun memberi satu pengajaran yang cukup impak lah, yang cukup kuat kepada diri saya sendiri. Dan saya harap adik-adik berdua ni pun dapat berkongsi sama pengalaman begitu, semoga dijadikan satu sempadan lah untuk kita menentukan hal tuju kita yang akan datang, insyaAllah. Mungkin kalau di luar, kenangan manis yang banyak tak dapat kita lupakan. Di dalam penjara ataupun di sekolah sendiri, kenangan tak dapat berhari raya bersama dengan keluarga itu teruk yang difikirkan. Saya kira sokongan keluarga itu amat penting juga. Mungkin di penghujung-penghujung perbincangan kita ini, Suzana dan juga Syukri, ada sesuatu yang nak disampaikan kepada penonton-penonton, rakan-rakan di luar sana yang kadang-kadang dalam perkara yang kita lakukan ini, kita tak berfikir panjang, tak fikir apakah akibat ataupun musibah yang akan menimpa kita kalau kita tak belajar untuk mengawal perasaan dan juga nafsu kita. Tak, kadang-kadang kita tak tahu akibat yang yang kita dapat apabila kita buat sesuatu, apa akibat dia, kita tak tahu. Kita yang kita tahu, kita nak berseronok, nak enjoy, nak bagi happy, dan dia punya bahaya tu, kita risiko dia tu kita tak faham. Betul. Mungkin Syukri boleh mulakan dulu. Dari kesilapan saya, saya terlalu seronok sampai saya, kita orang kan budak-budak. So, kita tak fikirkan masalah akan terjadi. So, kita seronok sampai takkan tahu benda ni akan terjadi. So, bila terkena kepada saya, saya rasa menyesal. So, pada yang kat sana yang tengah buat masalah tu, sudah-sudah tu. Sudah jadi untuk saya. Dari Suzana? Kepada rakan-rakan saya di luar, tolonglah berubah. Hormat ibu dan ayah, jangan buat masalah. Okey. Dan hari ini juga di kesempatan ini, Syukri dan juga Suzana diberi peluang untuk mengucapkan ucapan hari raya, dan Suzana juga ada ucapan hari lahir yang nak disampaikan kepada ibu. Silakan Suzana. Kepada ibu saya, saya mengucapkan selamat hari lahir. Saya sayangkan Ma. Syukri. Saya di kesempatan ini, saya nak ucapkan maaf saya dan batin kepada ibu dan bapa saya yang banyak menyokong saya. Tak pernah pun berhenti menyokong saya walaupun saya kesalahan macam ni. Dan kepada guru-guru saya, kaki tangan sekolah ini, dan housemaster saya yang banyak menolong saya juga. Dan saya nak selamatkan selamat hari raya kepada warga Malaysia dan umat Islam. Alhamdulillah. Ya. Mungkin Amin sendiri ada sedikit yang nak disampaikan, nak dirumuskan melalui perbincangan kita. Sebelum seterusnya, kita nak persilakan Amin untuk menyampaikan sebuah lagu. Dia sebenarnya apabila terjadi satu musibah ataupun satu dugaan dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah satu amaran. Satu amaran untuk kita berhenti daripada melakukan perkara yang boleh mengakibatkan musibah itu datang. Maksudnya kalau kita tak berhenti lagi, musibah itu akan berulang. Jadi kepada mereka-mereka yang dah rasa sesuatu dugaan itu datang, musibah datang macam saya sendiri, maknanya saya kena stop, saya kena ubahkan haluan. Haluan kita, maknanya apabila kita dah masuk penjara ataupun apabila kita masuk sekolah yang gini-gini contohnya, sekolah yang gini ini penjara bagi budak-budak. Yang penjara biasa itu penjara bagi orang dewasa. Maknanya itu adalah satu kegagalan dalam hidup kita. Baiklah. Tak ada orang yang nak masuk penjara. Baiklah. Jadi bila masuk penjara, gagal. Bila gagal, maknanya apa yang kita usahakan selama ini sebenarnya tak betul. Jadi kita kena berubah, perbetulkan jalan. Dan yang penting, kalau kita tak menyalahi undang-undang dan tidak menyalahi hukum syarak dalam agama, insyaAllah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Amin di atas rumusan yang saya kira cukup sempurna itu tadi. Dan kita nak persilakan sekarang ini Amin untuk berada di seksi untuk menyampaikan lagu Salam Aidilfitri. Dan diharapkan dengan apa yang kami kongsikan hari ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada anda semua. Dan tidak mungkin seseorang insan itu diduga tanpa mampu dia melalui setiap dugaan yang diberikan. Salam Aidilfitri daripada Amin Spring. Silakan. Terima kasih, Daddy. Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan buat
insan umat Islam di pagi Syawal. Pada bunda tercinta, pada ayah yang rela berkorban, mohon keampunan dosa-dosa yang kulakukan. Untukmu duhai dinda yang setia harungi derita, mari